Halo, perkenalkan, gue Berry, gue dari Jonggol. Kebetulan gue lewat Cianjur Kota nih, dan gak sengaja gue berhenti di suatu tempat, yaitu namanya Bomero City Wall. Nah, gue mengingatkan kota gue nih, Jonggol, mudah-mudahan seperti kota Cianjur yang ada taman kotanya buat nongkrong anak muda yang asik. Jadi lebih positif lagi, tongkrongan malam, gak harus tongkrongan yang negatif. Dan lu nanti bisa lihat deh piu-piu gua di malam ini. Dan di hari ini gua di kota Cianjur, gua jajah semua. Dan lu bisa lihat perjalanannya di jalan-jalan di kota Cianjur itu, banyak lampu-lampu yang sangat indah. Dan pokoknya keren banget. Gua berharap Jonggol seperti kota Cianjur yang ada Bomero City Walk-nya. Thank you. See you, bye. Andai kau tahu perasaanku bagai di tengah laut dan dalam ku tenggelam. Oke, di sini juga masih banyak gedung-gedung peninggalan zaman dulu. Lu bisa lihat di belakang gue. Ada vihara, bahkan gedung-gedung tempo dulu tuh masih ada. Karena Cianjur cukup sangat tertata rapi dalam pembangunannya. Keren banget. Buat yang dari manapun, lu jangan lewatin deh. Kalau main ke Cianjur, khususnya Cianjur Kota, lu main aja ke Bomero City Walk. Nah, di sini tuh seperti apa ya? Kota tapi indah banget. Apalagi kalau kita perjalanan malam. Woi, indah aslinya. Kalau buat foto-foto ataupun nongkrong buat anak muda semuanya, itu keren asli banget deh. Lu gak bakalan bete, gak bakalan bad mood untuk semuanya. Dan sekali lagi, lu bisa lihat gua sekarang di mana? Gua tengah jalan, bro. Malam ini tengah jalan, tapi enak asli. Asik banget. Bisa dihiasi lampu-lampu jalan yang keren-keren. Inilah tata kota Cianjur bersama Bomero City Walk dan gedung-gedungnya itu edan, cadas, bro. Mantap. Andai kau tahu perasaanku bagai di tengah hutan. Hey, lu tahu kan ini apa namanya? Kalau di Cianjur nih dibilangnya becak, bro. Tahu kalau di kota lu masing-masing nih apa namanya? Tahu kan apa? Cianjur becak, bro, namanya, bro. Ya keren sih di arena pada zaman sekarang. Zaman lo masih ada transportasi tradisional ataupun transportasi zaman dulu. Khususnya Cianjur keren banget, masih ada beca untuk transportasinya yang ramah lingkungan. Begitu biar ku pergi jauh dari sisi. Oke, tempat di belakang gua, tempat jajanan yang tadi gua bilang Maharasa, tempat orang begadang. Tapi kita coba, mudah-mudahan di dalam juga ada yang begadang ya. Kita makan tauco Cianjur, bro. Lu tahu kan tauco kayak apa bentuknya. Tapi kalau di Maharasa ini, entahlah apa ada tauco atau ada apa. Kau diam membisu di saat kita bertemu. Oke. Sekarang sudah sampai di Maharasa.
dan temani dengan alunan-alunan musik dungdat. Kita nanti coba pesan makanan untuk pengganjal perut malam dini hari ini, oke? Okay? Dan di Maharasa ini cukup lengkap, ada juga bubur ayam Cianjurnya, bahkan bubur kacang hijau plus ketan hitam. Dan nanti kita coba pesan makanan yang bisa mengganjal perut kita, geng. Oke, okay? Inilah Maharasa. Nanti angle-angle yang akan gua kasih ke kalian semua setelah gua makan. Asli, gua pengen tahu tauco Cianjur tuh kayak gimana. Bye.